Halo guys, selamat datang di Bob Update. Saat ini saya mau review sepatu Yonex. Sepatu Yonex apa nih ya? Nah, ini dia Power Cushion Aorus Treeman Blue. Ini size-nya tuh ya, panjangnya juga. Nah, ini kemasan dusnya seperti ini. Nah, teman-teman kalau yang udah tahu, ini kan nggak ada holonya. Ya, tahu ya. Oke. Kita buka. Nah, isinya kayak gini. Ini ada kain kayak bluedroo gitu buat penutupnya. Nah, ini dia barangnya. Wih. Kita lihat dari alasnya dulu ya. Alasnya ini oke. Di sini ada karbonnya. Nah, ini ada biji jagungnya nih. Kalau teman-teman pada bilang, ada biji jagungnya nggak? Nah, ini ada biji jagungnya. Terus di sini juga ada tulisannya ronsol. Nah, untuk di talinya ada tulisan Yonex juga, guys. Wah, gila ini. Ini GO ya, guys. GO import. Nah, seperti ini. Dari samping, belakang. Oke, nanti kita buka ininya. Nah, di dalamnya itu ada ini ya. Terus di sini ada keterangannya, made in Vietnam. Nah, seperti ini. Nah, kalau biasanya itu di sini ada tulisan ada Yonex-nya ya. Kalau yang itu, nah ini kan yang GO, jadi dia polos dalemannya. Seperti ini aja. Oke, yang saya salut itu ininya, alasnya ini loh, nggak licin loh. Ya, nggak licin guys, anti slip guys. Bisa dibilang ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini kalau secara sekilas nggak tahu ini GO apa bukan. Apalagi dari jauh tuh nggak kelihatan banget gitu. Nah, untuk harga ini kebetulan yang bagusnya punya. Jadi itu beberapa ada yang jual 200.000, 300.000. Nah, kalau untuk ini harga pasarannya di 500-an. Kita bisa jual grosir atau ecer ya, guys. Nah, ini barangnya. Ada hashtag-nya juga ya, Yonex. Power Cushion Aorus Man made in Vietnam seperti ini. Ini juga ada Yonex-nya. Untuk jahitannya lumayan rapi ya, karena kan harga juga murah meriah. Nah, ini dia. Oh iya, di dalam box-nya juga mereka kasih silika gel. Ini jangan dibuang nih guys. Kalau habis pakai ini lagi nggak apa-apa. Let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.